Saudara, puluhan knalpot brong berhasil diamankan di Mapolres Benar Meriah. Knalpot tersebut merupakan hasil sitaan usai menggelar razia yang dilaksanakan pada bulan April lalu. Berdasarkan laporan masyarakat terkait keluhan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong di jalanan, Polres Benar Meriah menindaklanjuti dan melakukan razia terhadap permasalahan itu. Dari hasil razia, sebanyak 70 knalpot yang telah diamankan, dan kini pihak kepolisian Benar Meriah melakukan pemusnahan puluhan racing guna sebagai efek jera bagi para pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Kapolres Benar Meriah AKBP Nanang Indra Bakti mengatakan, sepeda motor dilarang keras menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 terkait lalu lintas pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3. Para pengguna dapat dikenakan hukuman 1 bulan penjara atau denda maksimal 250 juta rupiah. Yang menggunakan knalpot brong, kita mewajibkan untuk membuat surat pernyataan. Pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian pelanggar juga kita wajibkan untuk memasang knalpot yang standar untuk peruntukannya. Pihaknya akan terus melakukan razia guna menjaga ketertiban aktivitas umum masyarakat serta memberikan edukasi kepada generasi muda agar tidak menggunakan atau mengubah knalpot yang tidak sesuai standar. Dari Benar Meriah, Mutia TVRI Aceh melaporkan.